menyampaikan ucapan bela sungkawa atas berpulangnya presiden ketiga kita, almarhum Bapak Profesor B.J. Habibie, dan kita doakan bersama, insya Allah beliau akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah bapak bangsa kita, beliau adalah bapak teknologi kita, dan beliau juga yang menjadi presiden pertama untuk negara kita ini melaksanakan demokrasi yang diinginkan oleh bangsa ini. Ya, oleh karena itu pada kesempatan sekali lagi saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas nama pimpinan Polda Metro Jaya dan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Ada rencana ke sana nggak, Pak, ke pemakaman? Iya, nanti jam 11:30 berangkat. Bareng Kapolri ya, Pak? Pak Kapolri berangkat juga sana. Ya, Pak, ada kenangan sendiri, Pak, sama Pak Bidu? Oh, saya tentunya kalau kenangan dengan tugas, saya belum pernah bertugas dengan beliau. Tapi kita bagaimana beliau memberikan satu pemikiran-pemikiran yang sangat cerdas untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Kita tahu beliau ini sangat dihormati dan dihargai di dunia internasional terkait dengan pengetahuan yang beliau miliki, khususnya terkait dengan kedirgantaraan. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.